Welcome to Selangor Human Resource Development Center, or is it your UC in short? What you guys are about to see next are a series of webinar sessions on various topics that we at SHRDC previously organized. We hope you will be able to enjoy and learn a couple of things from this webinar session today. The topic for today is on technology, automacy, and revolution 4.0. So this is our speaker for today, Encik Muhammad Syuki. You can see his background. So this is not everything, but I just tried to squeeze so you guys can see his qualifications, his journey, or his experience. Okay. Currently, he is serving as the assistant manager E&E department at SHRDC. Okay. On the top part is all his qualifications, certificates that he had received throughout his career. Alright, so I think that is all. So I will pass the session over now to Encik Syukri. Thank you, Danisa. Selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana menghadiri sesi hari ini. Ramai juga compared to my first session. Okay, so yang ini nampaknya memberansangkan. Baik. Baik. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana pada semua yang hadir pada sesi untuk petang ini. Baik, sesi pada petang ini sebenarnya adalah satu sesi di mana saya ingin mewawarkan apakah bentuk program, terutamanya program yang berada di bawah departemen electrical electronics lah, bawah departemen yang berada di bawah saya. Jadi di samping itu saya akan ceritakan apakah bentuk latihan ataupun apakah bentuk khusus yang kita adakan di SHRDC ini, dan sudah tentu apa yang saya akan ceritakan nanti lebih menjurus kepada automasi seperti mana tajuk lah, lebih kepada menjurus kepada automasi. Dan apa yang saya akan ceritakan sebenarnya adalah sebagai satu sebenarnya untuk satu info dan juga motivasi, terutama kepada mungkin ada pelajar-pelajar di anda di luar sana yang tercari-cari apakah bentuk latihan yang sesuai yang boleh diambil. Okay, sama ada anda lepasan ijazah, anda lepasan diploma, maupun anda adalah pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi maklumat umum yang saya akan berikan nanti yang berkaitan dengan automasi ini sebenarnya adalah sebagai satu informasi, maklumat yang mungkin anda boleh hadam dan boleh di akhirnya boleh mendatangkan buah fikiran lah, nak belajar ataupun cari apa-apa modul-modul pembelajaran yang mungkin boleh membawa anda ke depan, terutama sekali dalam bidang automasi dan juga revolusi IR 4.0, apa yang saya akan ceritakan inilah. Baik. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, serba sedikit berkenaan dengan penubuhan SHRDC dulu. Bagi anda yang tak pernah ataupun yang baru mungkin pertama kali berada dalam sesi webinar ni, mungkin tak tahu apa fungsi SHRDC, apa sejarah penubuhan dia. Baik, serba sedikit berkenaan dengan penubuhan ataupun profil penubuhan SHRDC. SHRDC sebenarnya tertubuh oleh daripada hasil kerjasama tiga badan utama, iaitu kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga pihak industri. Okay. Hasil perbincangan daripada hasil perbincangan semeja tiga pihak ini, maka SHRDC lahir yang mana ketiga-tiga badan ini diwakili oleh individu-individu tertentu untuk mewakili tiga badan utama ini. Yang mana kerajaan diwakili oleh beberapa badan, kalau anda boleh lihat dekat sini seperti MAIDA,
okay, dan juga MITI. Sementara itu kerajaan negeri diwakili oleh situs kerajaan negeri sendiri, iaitu kerajaan negeri Selangor dan juga Invest Selangor. Manakala industri diwakili oleh beberapa industri yang merupakan key industri pada waktu itu, macam contoh Texas Instrument, Motorola dan sebagainya. Mereka antara kita katakan pihak-pihak industri yang awal terlibat dalam perubahan CCIC. Namun sehingga ke hari ini, industri yang dimasukkan dekat sini sebenarnya diwakili oleh lebih banyak lagi syarikat-syarikat lain lah. Baik. Juga dalam industri, kalau kita lihat ada juga penglibatan pertubuhan-pertubuhan yang mewakili industri-industri tertentu. Contohnya macam Magma yang mewakili industri automotif, okay, MPIA yang mewakili solar dan sebagainya. Baik, jadi penglibatan pihak industri sebenarnya dalam penubuhan yang sejak di sini sangat banyak dan sangat penting sebenarnya. Baik, ini adalah profil syarikat, profil pusat SHRDC. Okay. Seperti yang katakan tadi, ia ditubuhkan pada 14 Februari 1992. Sebelum saya terlupa, apa yang saya terangkan dalam slide saya ni, lebih kuranglah akan ada dalam quiz nanti. Jadi berikan perhatian. Baik. SHRDC ditubuhkan pada 14 Februari 1992, di mana penubuhan asas dia seperti yang saya ceritakan tadi lebih tertumpu kepada menyediakan ataupun melatih tenaga kerja mahir untuk disalurkan ke industri di dalam negeri Selangor pada waktu itu. Jadi tertumpu kepada negeri Selangor sahaja pada awalnya dan mengambil kira industri-industri yang terlibat pada waktu itu. Jadi latihan-latihan yang diberikan oleh pihak SHRDC lebih menjurus kepada apa yang dikehendaki oleh industri pada waktu itu. Baik. Kapasiti SHRDC, kita ada lebih kurang 40 orang pekerja lah, dan kita ada 150 orang pengajar berdaftar. Apa pentauliahan yang ada pada SHRDC? SHRDC adalah pusat bertauliah yang dibolehkan untuk menjalankan program-program di bawah JPK, iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran, salah satu badan yang berkewajipan menjaga hal ehwal latihan-latihan kemahiran di Malaysia. Dalam kata lain, dia adalah satu badan kerajaan yang mengawal selia apa-apa program berkaitan kemahiran di Malaysia ini. Juga HRDF, Human Resource Fund, dan juga beberapa pengiktirafan yang lain mengikut kursus-kursus tertentu lah, contoh seperti IPC, SEDA untuk solar, Swiss Smart Factory untuk MSF dan sebagainya. Pihak-pihak berkepentingan ataupun kita kata stakeholder lah, untuk dalam SHRDC kita ada 32 ahli daripada kerajaan, 32 ahli daripada industri Kerajaan Negeri Selangor dan juga Kerajaan Pusat. Baik, seterusnya. Setelah hampir 30 tahun, saya katakan, hampir 30 tahun SHRDC ditubuhkan, kalau kita lihat pencapaian daripada gambar rajah ataupun figure ni, kita boleh lihat pada awal penubuhan SHRDC hanya tertumpu, macam saya katakan tadi, hanya tertumpu kepada kilang-kilang ataupun industri yang wujud pada waktu itu di Selangor. 1999 hingga 2000, industri automation ataupun automasi dan IT telah mula berada dalam SHRDC. Maksudnya pada waktu itu permintaan terhadap industri automasi dan juga IT ini makin meningkat. Jadi SHRDC sebagai penyedia latihan, kita juga tidak mahu ketinggalan. Jadi kita juga menyediakan latihan-latihan dalam bidang tersebut. Jadi rentetan daripada itu sehinggalah kepada tahun 2019, kita boleh lihat SHRDC menyediakan ataupun memberi peluang latihan kepada pelbagai golongan, okay,
mengikut industri dan juga mengikut kepakaran-kepakaran yang bersesuaian dan juga kepada modul-modul kemahiran yang bersesuaian dengan kehendak industri pada waktu tertentu. Baik. Dan sehingga kini kalau kita lihat pada 2020, SHDC telah mula menggerak langkah dalam menyediakan latihan-latihan berasaskan industri 4.0. Jadi apa yang saya boleh katakan dekat sini, penubuhan SHDC ataupun adanya SHDC dalam sebagai penyedia latihan berbentuk latihan dalam bentuk industri ataupun latihan kemahiran, sebenarnya sentiasa berubah-ubah mengikut kehendak dan juga permintaan industri setempat maupun di Malaysia secara amnya. Jadi kita tidak akan hanya tertumpu ataupun tidak akan hanya terikat pada satu bentuk latihan untuk satu jangka masa yang lama, tapi kita akan sentiasa mengikuti peredaran ataupun perubahan yang ada di industri. Supaya apa? Supaya setiap latihan yang kita jalankan dan juga setiap produk kita ataupun student-student, pelajar-pelajar yang kita hasilkan relevan dengan industri di luar sana. Baik. ya, sedikit berkenaan dengan berapa ramai berapa ramai pelatih yang telah dihasilkan di SHDC. Jadi ini adalah pecahan dia. Kalau dilihat ini adalah pecahan dia dan kita boleh lihat dekat sini jumlah yang besar iaitu melebihi 90,000 pelatih yang telah kami latih secara official lah kita kata secara official daripada awal penubuhan sehingga ke hari ini dan kita boleh lihat essential skill adalah satu program yang paling banyak menghasilkan pelatih IT dan juga teknologi pembuatan. Baik. Okey, baik, saya terangkan sedikit apa kaitan antara strategi dan kerangka pembangunan tenaga kemahiran. Ini adalah satu agenda kerajaan yang mana kerajaan ataupun Malaysia sendiri kita melihat bagaimana industri ini tak kisahlah di Selangor ataupun di mana-mana negeri di dalam Malaysia, kita lihat sebagai sektor industri ini adalah satu sektor yang membawa kepada pulangan yang baik untuk negara. Tapi dalam masa yang sama, untuk memastikan industri ini sentiasa relevan ataupun industri ini sentiasa boleh maju ke depan, jadi bakat-bakat baru ataupun tenaga-tenaga kerja sedia ada perlu turut sama membangun selaras dengan kemajuan teknologi yang ada di industri. Jadi dia mesti ada berada pada satu tahap yang kita kata parallel ataupun setara. Tak boleh teknologi terlalu tinggi tapi tak ada orang yang mampu untuk menyokong industri itu sendiri. Maksudnya tak ada tenaga mahir, tak ada orang boleh buat tu, tak ada orang boleh buat ni. Macam kita kata 4.0 lah, industri 4.0 semua orang sebut tentang 4.0. Tapi adakah kita sudah bersedia? Adakah kita mempunyai tenaga-tenaga mahir yang boleh melakukan kerja-kerja ataupun yang boleh melakukan apa yang disebut sebagai arah 4.0? So itu satu tanda tanya lah. Jadi itu yang saya masukkan. Industri di Malaysia sentiasa memerlukan kita kata tenaga-tenaga mahir pun sentiasa memerlukan golongan-golongan yang mampu untuk menyokong pembangunan industri itu sendiri. Baik. Jadi strategi dan kerangka pembangunan kemahiran ini adalah sebagai satu strategi oleh kerajaan di mana SHDC sebagai penyedia latihan adalah salah sebuah pusat yang juga terlibat secara langsung dalam membangunkan, dalam melaksanakan ataupun dalam menjayakan strategi ini. Baik. Okay. So mari kita lihat pada tajuk kita hari ini. Gebang banyak sangat ni tentang sejarah SHDC yang ada yang tidur hujan ni. Okey.
Serba sedikit, saya akan berkongsi apa yang dikatakan tentang teknologi automasi. Okay. Mungkin saya rasa ada ramai juga bekas-bekas pelajar SHDC dalam ni yang dah pun menghabiskan pembelajaran dalam pelbagai bidang di SHDC. Right? Dan apa maklumat yang saya ceritakan tentang automasi ini adalah maklumat umum ataupun secara asas, especially bagi mereka yang tidak begitu aware, mungkin ada lepas-lepas sekolah dalam ni, mungkin yang tak begitu memahami apa dia yang dikatakan automasi. Dan kadang-kadang mungkin ibu bapa juga dia sentiasa ada misunderstanding dekat sini, sentiasa ada mismatch. Automasi ini ada yang kata otomotif, dia ingat auto masih automotif. Jadi confused dua-dua ni Baik, kita tengok apa dia dimasukkan dengan automasi definisi ataupun definition definisi bagi automasi adalah teknik membuat alatan, proses ataupun sistem yang beroperasi secara automatik, termasuk penciptaan, penggunaan teknologi, pemantauan, pengendalian pengeluaran bagi mencapai produk dan juga perkhidmatan. Maksudnya apa saja cara dalam kita menghasilkan satu-satu barangan, so dia akan beroperasi secara automatik, maksudnya sebagaimana yang kita tengok kebanyakan sekarang ni lah, dalam menghasilkan satu-satu sistem, menghasilkan satu-satu barangan, barangan tersebut dihasilkan secara automatik, kita akan gunakan robot dan sebagainya. So itu adalah satu automasi, dan automasi juga ditarifkan sebagai kemampuan satu-satu sebuah sistem ataupun peranti untuk melaksanakan kerja secara bijak. Bijak macam mana bijak dia? Bijaknya maksud dia boleh buat barangan dengan baik, dengan kualiti yang dikehendaki, secara konsisten, mutu kualiti secara konsisten dan sebagainya, tanpa atau dengan penyeliaan manusia pada tahap minimum. Kita boleh lihatlah automation sekarang ni, kalau kita lihat di kilang-kilang ataupun kita lihat di even di syarikat-syarikat kecil sekalipun telah menggunakan teknologi automasi ni, lebih mudah kita dapat lihat semuanya menggunakan sistem komputer, tekan butang jalan sendiri dan sebagainya. So itu adalah satu tarifan automasi, lebih mudah untuk difaham. Baik, tiga unsur dalam automasi adalah masukkan ataupun dipanggil input, and then processing, pemrosesan, yang biasanya menggunakan komputer lah, tak kisahlah sama ada menggunakan PLC, menggunakan komputer, menggunakan CPU dan sebagainya, dan ada keluaran ataupun output. So ini adalah tiga unsur penting ataupun dalam automasi. Dia mesti ada input. Input boleh jadi apa? Input boleh jadi sensors, daripada sensors. Input boleh jadi daripada key in, daripada barcode, itu semua adalah input. Jadi input-input ni tadi akan diproses menggunakan komputer ataupun yang seangkatan dengannya, dan dia akan ada output. Dan output tu apa pula? Output tu dia akan keluar dalam bentuk keputusan, bacaan, ataupun apa-apa proses selepas dia mendapat input. Baik. Ini adalah tiga unsur penting. Baik. Jadi kita katakan automasi ini sebenarnya dia adalah satu transformasi, transformasi daripada satu keadaan di mana kita orang dulu tangkap barang, buruh kasar dia panggil, buruh kasar. Semuanya dilakukan secara manual lah kita kata, semua dilakukan secara manual, konvensional. Kemudian transformasi itu berlaku di mana kita tidak lagi menggunakan tenaga manusia, sebaliknya kita menggunakan conveyors dan sebagainya, yang mana penghantaran boleh dilakukan dengan lebih cepat, dan akhirnya kita sudah tidak lagi menggunakan teknologi manusia, tapi semuanya dilakukan secara automatik menggunakan robot dan sebagainya. So itu adalah satu transformasi. Grafik ini menunjukkan cara mudah untuk kita faham apa yang dimasukkan dengan transformasi. Maksudnya daripada zaman dahulu, bila tak ada teknologi dan sebagainya. Jadi perubahan ataupun transformasi ini membawa kepada kebaikan industri dan juga kehidupan manusia secara umumnya. Baik.
Okay, so seperti yang saya katakan, mengapa perlu ada automasi? Jadi automasi ini adalah antara sebabnya, so saya letakkan tiga sebab utama untuk meningkatkan PO produk, maksudnya kualiti. Kita boleh laku, kita boleh dapat barangan yang sama. Anda beli iPhone, model yang sama dengan kawan anda, so dalam rumah ada tiga orang beli iPhone yang sama, iPhone 5. Saya pun tak tahu iPhone berapa sekarang. Saya tahu I got a source, benda saya pun tak tahu lah. Tapi sekarang ni dah tahan sikit. So, mutu ataupun kualiti dia adalah sama. Sama, maksudnya tiga orang tadi dalam satu rumah dia ada iPhone yang sama, model yang sama, mereka mempunyai kualiti yang sama. Yang membezakan warna, membezakan aplikasi di dalam, dan juga fungsi-fungsi tertentu, yang mana kita download. Tapi secara umumnya sama, daripada segi ketahanan, dari segi size, daripada segi appearance dan sebagainya, sama. Dan itu yang dimasukkan sebagai PIYM produk. Maksudnya kualiti produk yang dikeluarkan adalah sama dan konsisten. Itu satu contoh kenapa automasi ini diperlukan. Meningkatkan dan mempercepatkan daya proses semestinya, menggunakan seperti yang kita tengok gambar raja sebelum tadi. Kalau orang yang angkat barang mungkin lambat, nanti ada waktu rehat, nanti besok sakit pinggang tak datang kerja dan sebagainya. Jadi proses itu akan menjadi agak lambat dan tidak konsisten. So menggunakan automation, proses akan menjadi lebih cepat, lebih cepat dan lebih mudah untuk menghasilkan barangan. Okey. C, mengurangkan pergantungan pada tenaga buruh semestinya. Tapi adakah bermaksud kalau dah tak ada tenaga buruh nanti tak ada apa pula orang nak kerja, kan? Kalau dah semua automasi, nanti orang nak kerja apa? Makin ramailah orang menganggur sebab semua mesin ataupun semua robot yang buat. Betul? Tidak juga. Saya akan ceritakan di mana kepentingan dia tenaga mahir, dan di mana pula kebaikan dia bila kita mengurangkan pergantungan kepada tenaga buruh. Seperti yang saya cakap tadi lah, bila ada tenaga buruh ni, dia ada cuti sakit, dia ada cuti nenek nak kahwin dan sebagainya. Jadi benda-benda ni adalah benda yang kita katakan selalu menjadi masalah bila kita menggunakan tenaga buruh supaya. Kalau mesin, mesin dia sakit bila masa dia nak sakit je. Maksudnya dia ada breakdown, dia ada ni. Tapi dengan pengurusan maintenance yang baik, biasanya kita boleh mengatasi masalah-masalah tersebut lah. Baik. Apa yang ada dalam automasi? Jadi automasi ni sebenarnya dia kalau kita lihat, automasi ni merupakan satu bidang yang meliputi lebih banyak disiplin ilmu maupun disiplin kemahiran itu sendiri. Jadi kita lihat automasi ni, dalam automasi ni dia ada electrical dalam tu, ada elektronik, ada mechanical. Dia ada sistem kawalan, pengaturcaraan ataupun programming, sistem kawalan ataupun instrumen control dipanggil, dan juga teknologi maklumat ataupun IT. Jadi kalau dirangkumkan enam kita kata disiplin kemahiran ni, dia sebenarnya membentuk satu mampu membentuk satu kita kata area ataupun satu career yang dipanggil sebagai automasi. Jadi sebenarnya automasi ni dia melibatkan kita kata disiplin kemahiran. Sebab apa? Sebab dia melibatkan pelbagai-bagai keperluan dalam nak menghasilkan sesebuah sistem automasi tadi. Jadi kalau anda daripada mechanical, anda daripada elektrik ataupun anda daripada elektronik, daripada IT dan sebagainya, anda juga boleh jadi sebahagian daripada kita kata pembangun industri automasi di Malaysia. Dengan syarat, kita perlu mempelajari atau kita perlu menguasai serba sedikit. Baik. Okay, so saya dah bercerita tentang automasi tadi, saya pun tak nak panjangkan sangat. Jadi kita tengok secara mudah lah, apa yang dikatakan automasi. Saya ada video dekat sini, so kita tengok.
Okey, tak ada suara lah. Okey, sorry. Saya sepatutnya ada suara lah. Saya tak sure apa yang jadi. Okey, tak apalah. Kita lagi pun tak ada suara latar belakang, cuma music saja, kan? Right? Okey. Okey. So kalau kita lihat daripada video tersebut ataupun daripada video ni, secara umumnya kita boleh nampak di mana penggunaan automasi begitu membantu dalam mempercepatkan penghasilan barangan. Kita nampak macam mana dia susun botol, kalau kita gunakan tenaga manusia nak susun botol 6 biji macam tu, dia akan ambil masa. Walaupun manusia boleh lakukan dengan pantas, tapi takkan berlaku, takkan sama dan takkan sepantas mesin lah kita kata. Jadi itu secara umum macam mana kita nak kata, apa yang boleh dikatakan, bagaimana automasi pada hari ini membantu, banyak membantu dalam sektor industri. Baik. Okey. Sekarang kita pergi kepada tajuk seterusnya, iaitu revolusi 4.0. Kita banyak dengar orang sebut revolusi 4.0 dan dia sudah pun menjadi satu agenda kerajaan sekarang ni, di mana kerajaan telah pun kita kata meletakkan hala tuju industri di Malaysia ke arah IR 4.0. Kita kata lebih kurang 4 ke 5 tahun yang sudah. Jadi adakah kita bersedia untuk sampai kepada IR 4.0? Itu satu tanda tanya lah. Dan pihak industri di Malaysia juga sekarang ni saya boleh katakan telah mula, saya boleh nampak sebahagian telah mula mengurat langkah dan telah mula untuk melakukan investment atau pelaburan dalam menaik taraf sistem. Sistem-sistem pengeluaran mereka ataupun sistem di dalam industri mereka ke arah IR 4.0. Dia akan mengambil masa, saya tak nafikan sebab proses transformasi ni tadi macam kita tengok daripada orang angkat kotak kepada pemerintah, dia akan ambil satu tempoh masa yang kita tak tahu berapa lama, berapa cepat. Tapi semestinya transformasi ini akan membawa kepada kita kata seberapa cepat transformasi ini dapat kita lakukan, maka kita akan secepat itulah kita akan berada setaraf dengan negara-negara maju. Sebab kita katakan bila kita cerita tentang kualiti, nilai production, jumlah production ataupun pengeluaran yang boleh dihasilkan. Baik. Apakah yang masukkan dengan revolusi 4.0? Dia disebabkan dengan kemunculan supercomputer. Maksudnya komputer sekarang kalau kita tengok makin canggih. Dulu kita ada gigabyte, sekarang dah ada terabyte. Saya tak tahu apa lagi yang paling tinggi. Bukan dalam bidang saya lah, tapi nak bagi tahu kemunculan komputer yang berkemampuan tinggi. Kenderaan kita tengok sekarang dah ada kenderaan tanpa kemudi, kita boleh tidur kita jalan sendiri. Itu bukan dongeng, tapi kita dah boleh nampak dah ada. Cuma kat Malaysia aja tak ada lagi. Teknologi-teknologi pintar ataupun smart teknologi lah. Smart teknologi kita boleh lihat ada banyak sekarang digunakan. So kenapa revolusi 4.0 ni ada? Sebab satu, dia tak boleh lari daripada keperluan, keperluan manusia itu sendiri. Kenapa kita ada revolusi IR 4.0? Sebab kehendak manusia ini meningkat, meningkat dari masa ke semasa. Dulu orang jalan kaki, orang naik kuda, orang naik kereta lembu dan sebagainya. Orang nak ada kereta, jadi revolusi manusia cipta kereta. Lepas kereta, manusia cipta pula macam-macam lagi, train laju dan sebagainya. Itu semua adalah transformasi, transformasi dia disebabkan oleh kehendak, kehendak manusia. Jadi bila mana ada kehendak, maka di situ akan adalah pengeluaran, dia akan untuk menampung kehendak-kehendak ini. Jadi bila kehendak makin tinggi, maka kita terpaksa menghasilkan benda yang lebih lebih tinggi keperluannya untuk mencapai satu-satu permintaan. Baik. Okey, secara umum kita tengok macam mana transformasi
digital. So kita mula dengan industri 1.0. Industri 1.0 ni sebenarnya sejarah dia, kita boleh kata, saya boleh katakan dia bermula pada era mungkin era ke-18 lah, sekitar tahun 17 macam tu, yang mana kebanyakan kita tak, masa tu tak ada electricity pun, belum ada, banyak menggunakan, kita tengok macam kereta api wap, menggunakan wap, menggunakan tenaga-tenaga mekanik dan sebagainya, untuk menghasilkan tenaga dalam menggerakkan mesin dan sebagainya. Okey, itu kita cerita, kita secara umum kita fahamlah apa yang dimaksudkan dengan revolusi 1.0. Kemudian pergi kepada revolusi 2.0, yang ni bila mana adanya teknologi ataupun adanya bekalan elektrik. Jadi bekalan elektrik dah wujud dan manusia telah mula menggunakan electrical ataupun tenaga elektrik. Jadi rentetan daripada adanya electrical tu, maka banyaklah revolusi industri pun berlaku lah. Sebab kita dah ada satu sumber baru iaitu elektrik. Maka teknologi-teknologi yang menggunakan wap dan semuanya dikurangkan dan juga kita kata perlahan-perlahan ia hilang. Dan masuklah mesin-mesin, mesin-mesin yang menggunakan elektrik. Okay, so sekitar abad ke-20 lah, sekitar abad ke-20 antara 1890 hingga 1900. Jadi tenaga elektrik ini telah memainkan peranan dalam merevolusi industri. Kita dah mula gunakan conveyor dan sebagainya. Baik. Revolusi 3.0. Jadi macam saya katakan tadi, bila mana permintaan semakin meningkat dan keperluan manusia juga semakin tinggi, jadi keperluan dalam menghasilkan barangan ini juga menjadi semakin cepat, dengan kualiti yang baik, dengan konsistensi, dengan secara konsisten dan sebagainya. Jadi era 3.0 ni sebenarnya telah mula menuju menampakkan bila industri mula menggunakan teknologi komputer dan robotik pada kita kata pada awal kurun pada kurun ke-20 sudah mula ada bila teknologi komputer sudah mula diwujud. Jadi sektor industri juga pada masa itu sudah mula membangun dengan penggunaan elektrik, robotik macam saya katakan, komputer dan sebagainya. Baik, dan sehingga hari ini kita ada apa yang dipanggil sebagai industri 4.0. So industri 4.0 yang mana saya akan jelaskan secara umum nanti. So apa yang dimasukkan dengan IR 4.0 ni sebenarnya? So secara umum IR 4.0 ni dia menggabungkan, dia adalah kesinambungan daripada revolusi 3.0. Maksudnya kita masih, mungkin kita masih menggunakan lagi sebahagian daripada revolusi 3.0. Mungkin macam saya kata tadi, daripada segi robotik, komputer, kita tak boleh lari daripada itu. Tetapi dalam IR 4.0, dia kita ada penambahan atau kita ada teknologi-teknologi baru yang mana komplement pada revolusi 3.0. Contohnya macam kita ada cloud computing, cyber security dan sebagainya. Itu semua adalah sistem-sistem yang komplement kepada industri 3.0 tadi. Jadi itu adalah apa yang dikatakan sebagai robot bola. Dan di Malaysia sendiri sebenarnya revolusi IR 4.0 seperti yang saya katakan tadi telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri melalui rancangan Malaysia ke-11, iaitu pada 2017. Jadi dengan pelancaran itu tadi, jadi dia menjadi satu titik tolak di mana industri seperti yang saya katakan tadi pada waktu itu sudah mula untuk
mencari-cari, mencari-cari apakah yang mereka boleh lakukan, apakah yang perlu dilakukan untuk mencapai kepada IR 4.0. Sebab semestinya setiap revolusi itu membawa kepada peningkatan ataupun kemajuan daripada segi penghasilan produk dan sebagainya, dan sudah tentu dia akan juga menaikkan taraf ataupun keperluan manusia. Jadi setiap transformasi mesti ada kebaikan dia lah. Baik. Dan semestinya Malaysia tidak mahu ketinggalan, seperti mana negara-negara maju, macam Jerman, New Zealand dan sebagainya, yang mana mereka telah lebih dahulu menggunakan revolusi ini lebih awal daripada kita. Jadi suka atau tidak, kita juga perlu menerapkan IR 4.0 dalam industri kita supaya kita juga dapat setaraf dengan mereka dalam penghasilan dalam industri. Baik. Bercakap tentang transformasi digital ataupun bercakap tentang IR 4.0, jadi SHRDC telah pun kita kata mempunyai satu makmal latihan yang berasaskan IR 4.0, yang mana kita panggil sebagai Malaysian Smart Factory ataupun MSF. Ya, MSF ni adalah satu kita katakan makmal latihan yang kita bangunkan di SHRDC bertujuan untuk bukan sahaja melatih pelajar-pelajar tetapi juga sebagai satu hub untuk melatih pengamal-pengamal industri ataupun pekerja-pekerja industri. Okey, jadi MSF ni secara umumnya tidak hanya tertumpu kepada melatih pelajar saja, tapi juga untuk melatih pihak-pihak industri. Jadi kita kita melatih secara menyeluruh, supaya awareness ataupun kita kata kesediaan untuk industri dan juga untuk tenaga mahir dalam melaksanakan IR 4.0 tu ada. Baik. Okey, bercerita sedikit tentang Malaysian Smart Factory. Dia adalah satu hasil kerjasama antara SHRDC dan juga Swiss Smart Factory daripada Switzerland, yang mana kita mendapatkan tenaga pakar daripada Switzerland, SHRDC secara langsung berurusan dengan mereka, dan kita juga telah menghantar tenaga-tenaga pengajar daripada SHRDC untuk belajar di sana dan untuk bangunkan, untuk balik ke Malaysia dan bangunkan sendiri makmal ni tadi yang saya sebutlah, bangunkan sendiri makmal ni sendiri secara internal dengan menggunakan kapasiti dalaman apa yang kita ada, dengan tenaga pengajar yang kita ada, dengan kemahiran yang kita ada, dengan mesin yang kita ada, kita bangunkan sendiri makmal tersebut. Jadi itu satu kelebihan je lah, di mana kita dapat lihat sendiri tenaga pengajar dan juga tenaga-tenaga pakar dalam MSF ni. Jadi apa yang dia belajar, dia dapat praktikkan di sini dan dapat dilihat. Dan MSF sehingga pada hari ini kita telah pun bekerjasama dengan banyak syarikat untuk menaik taraf production line ataupun section-section tertentu di dalam kilang mereka kepada IR 4.0. Baik. Jadi MSF telah pun dirasmikan pada 25 September 2018 oleh Menteri Besar Selangor sendiri pada waktu itu, iaitu Tuan Aminuddin Syari. Baik. Apa komponen-komponen yang ada di dalam Smart Factory? So, jadi boleh tengok dekat sini. Kita ada sebenarnya kita ada tiga elemen yang penting dekat sini kalau anda tengok. Okay, saya ceritakan sikit. Kita ada apa yang dipanggil sebagai Digital Factory. Digital Factory. So dalam Digital Factory kita ada Digital Twin, Digital Product Memory. Okay, kita ada Operational Technology, di mana di situ kita ada Cyber Physical System dan juga Smart Factory. Dan akhir sekali kita ada Information System and Technology, which is IT, yang mana Cloud Based Service ada di dalamnya, Big Data Analytics dan juga Smart Operation Technology. Jadi di SHRDC sebenarnya kalau mungkin anda pernah menghadiri mana-mana webinar berkenaan dengan
IR 4.0 ni, sebenarnya dia ada 9 pillar dia panggil, yang mana 9 pillars ni dia merangkumi keseluruhan, bukan saja industri tapi kesemua sektor. Tapi di SHRDC kami hanya kita kata gunakan tiga komponen utama ni sebab ini adalah antara tiga komponen yang kita, kami rasakan sangat perlu bagi industri untuk menguasainya lebih dahulu, sebelum kita tengok pada yang lain. Jadi ini adalah tiga komponen saya katakan tadi, iaitu digital digital factory, operational technologies dan juga information technology, information system and technology ini adalah two pillars ataupun tiga komponen utama yang kita terapkan pada industri lebih dahulu, di mana sebagai permulaan, jadi mereka taklah dalam tanpa macam kita kata industri mereka nak jump terus di atas, tak adalah. Jadi kita akan bangunkan teknologi 4.0 ni secara perlahan-lahan, supaya kita dapat menguasainya dahulu, sebelum kita pergi lebih jauh. Baik. Okey. Saya ada satu video lagi, saya nak tunjukkan berkenaan dengan MSF, apa yang dipanggil sebagai Malaysia Smart Factory. Jadi anda boleh lihat secara virtual, secara maya, apa yang kami ada di SHRDC dan apakah sebenarnya, apa yang telah kami bangunkan dalam makmat Malaysia Smart Factory itu tadi. Baik. Cuma mungkin saya rasa video, video ni tak ada suara lah, tapi tak apa. Hanya ada suara latar belakang, hanya ada muzik latar belakang saja, jadi tak apalah, ada suara yang kita dengar. Okey. Okey, saya yang anda boleh lihat dekat sini, ini adalah panas, rekan kerja yang telah berjaya dalam MMSF. Ini adalah AIV. Okay, kita ada AR VR teknologi juga. Ini adalah MPS yang kita gunakan untuk melatih pelajar-pelajar kita lebih kepada programming, untuk buat programming, PLC dan sebagainya. Okey, baik. Saya rasa itu saja daripada saya. Jadi sebelum saya habiskan ataupun saya tamatkan sesi saya ini, jadi sama ada anda adalah lepasan sekolah ke graduan seperti saya kata tadi ataupun anda adalah pekerja industri, kita perlu, maksud saya kita perlu menguasai apa saja teknologi yang ada pada hari ini
untuk membolehkan kita mampu bersaing dengan negara maju, supaya kita boleh maksud kata industri kita boleh meningkat, dan sejajar dengan itu kita juga mampu untuk menyokong pembangunan industri tadi. Okey, baik. Sebelum saya terlupa, tadi saya kata tentang jika penggunaan automasi atau penggunaan automation system di dalam pergilangan ini, maka pengurangan tenaga buruh akan berlaku. Maksudnya tenaga buruh akan makin kurang dan makin kurang bila mana teknologi makin maju. Jadi adakah itu akan mengurangkan tenaga kerja? Jawapannya tidak. Tidak sama sekali. Kerana apa? Kerana setiap sistem perlu ada orang yang menjaganya, betul? Setiap mekanikal maupun elektrikal masih lagi memerlukan tenaga pakar untuk membaik pulih, melakukan maintenance dan sebagainya. Jadi cumanya di sini kita ataupun tenaga kerja itu sendiri mesti mencapai satu tahap kemahiran ataupun satu tahap kita kata skill, mahir ataupun skill yang lebih tinggi. Maksudnya, kita mungkin dah tak kena pikul barang, mungkin dah tak kena angkat kotak dan sebagainya, tapi mungkin robot akan ambil, mungkin gunakan macam tadi, ARP dan sebagainya. Tapi siapa yang akan program benda itu? Siapa yang akan kontrol? Siapa yang akan buat maintenance? Siapa yang akan monitor? Jadi keperluan tenaga buruh pada waktu itu ada, tetapi pada tahap yang lain. Jadi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, sama ada anda kita kata pelajar sekolah ke, graduan ke, ataupun pengamal industri, kita perlu berada setaraf dengan teknologi yang ada sekarang. Maksudnya kita perlu belajar untuk lebih jauh, pergi lebih jauh ikut teknologi yang ada sekarang. Itu menjadi satu keperluan dan satu kemestian satu masa nanti. Ibu sekarang pun kita dah boleh nampak lah. Baik. Jadi untuk maklumat berkaitan dengan program ataupun apa saja yang berkaitan dengan khusus-khusus di SHRDC, mungkin anda berminat untuk mengetahui lebih dalam, saya nak belajar tentang IR 4.0, apa yang saya boleh belajar dulu, kat mana saya nak belajar, apa yang saya boleh, bagaimana saya nak masuk dan sebagainya, bolehlah melayari media sosial ni, link-link yang saya tunjukkan dekat sini. So kita boleh cerita lebih lanjut lah kenaan dengan latihan-latihan yang ada dekat sini. Saya rasa itu saja daripada saya. So kembali kepada Marissa. Terima kasih. Okay, thank you Encik Shukri. Okay, so before we end the today's session, I will just share my screen once again. Okay, so for final bit, and this is just a promotional poster for you guys to see. Okay, this is all our current long-term training courses that we are offering at ACHRDC. Okay, you can see that it's actually a funded program, so you guys, as long as you guys meet the requirements, you guys are eligible or entitled for this program, you may get in. Okay, and not only that, if you can see on the top part there, the bottom, salary and allowance are also provided, so this is a very good deal. Okay, and if you guys would like to inquire more, do get in touch with Mr. Hiro or Miss Anna. The numbers are there, so do keep in touch. Okay, so this is all our social media, like I mentioned earlier. You guys can just tag or mention SHRDC. Right, so that is all from me, Marissa, for today. Okay, and I would like to thank Encik Shukri for today's session, and also everyone of you for attending today's session. And we hope to see you guys soon. All right. So how was it, everyone? Did you enjoy and learn something new today? We hope you find the webinar beneficial and informative. Thank you for sitting through until the end of the webinar session with us. If you like what you have experienced today and want to join in for more sessions, do not forget to like and follow our social media channels. Simply search SHRDC on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter, as all of our programs are regularly updated there. We will include the links to these pages in the description box below.
Feel free to connect with us today or visit our website at www.shrdc.org.my. Thank you, and we hope to see you again.